Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video sederhana saya ini. Oke, seperti biasa ya teman-teman, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Ikutin terus ya videonya, terima kasih. Nah, jadi ini tuh di pagi hari ya, saya belum cuci piring, terus ini saya masih masak nasi. Tadi ini tuh stiker kompor saya udah pada rusak ya teman-teman, dikarenakan dipinjam sama tetangga dipakai buat ngoven kue gitu, jadi hangus deh. Udah ditawarin mau diganti tapi sayanya nggak mau ya teman-teman, nggak enak soalnya. Mudah-mudahan nanti bisa diganti lagi. Terus ini untuk area mejanya banyak banget yang barang-barang yang ditaruh di situ ya teman-teman. Nanti mau saya rapihin lagi ke tempat semula. Untuk gelas yang biru itu dipinjam sama tetangga ya, waktu dia ada hajatan gitu, jadi saya keluarin dari tempatnya. Nah, dan ini untuk toples kuenya udah pada kosong ya teman-teman, padahal lebarannya baru berapa hari ya, udah pada habis. Soalnya suami saya tuh kalau makan kue kayak makan nasi gitu, bisa kali makan bisa sampai 10 biji gitu loh teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, ini saya mau ngaron nasi dulu ya teman-teman. Buat yang udah lama ngikutin saya pasti tahu lah ya cara masak saya itu seperti ini. Oke, sambil teman-teman menyimak kegiatan saya mau sapa teman-teman dulu ya yang ada di rumah. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman yang sedang mengumpulkan 1K 4K, semoga segera tercapai hajatnya di tahun ini. Amin. Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang selalu menonton video receh saya ini, video sederhana saya. Terima kasih, berkat dukungan kalian semua channel saya bisa sampai di titik ini. Semoga teman-teman gak bosan ya dengan video-video yang saya share yang itu-itu saja. Oke, lanjut lagi ke video. Tadi itu saya habis panasin air ya buat suami saya mau siram kopi. Dan setelah panasin air ini saya cuci piring dulu ya teman-teman. Sudah selesai juga cuci piringnya, enggak saya record. Nah, nanti saya juga mau cuci-cuci toples juga yang udah kosong ya teman-teman. Soalnya itu toplesnya kebanyakan punya mama saya, jadi mau saya balikin. Toples saya yang besar itu cuma 2 ya teman-teman. Oke, ini saya mau simpan dulu pergelasan ini ke kardus ya teman-teman, karena saya nggak punya tempat penyimpanan lemari gitu, jadi saya taruh aja di kardus seperti ini. Nanti setelah dikardusin saya taruh di kolong meja kompor. Dan ternyata ini tuh gelasnya cuma ada 10 ya teman-teman, hilang satu. Dikarenakan yang satunya juga udah pecah waktu masih di rumah mama saya. Ternyata yang satunya masih di kardus yang saya bawa dari rumah saya itu ya teman-teman. Maksudnya dari rumah mama saya. Oke, dan ini untuk nampan-nampannya saya taruh lagi ya ke bawah kolong meja ini. Terus ini lanjut saya mau simpan dulu ini gelas-gelas yang biru ini. Kenapa gelasnya warna biru nggak warna pink? Karena waktu itu saya belum apa ya, warnanya belum tahu ya yang mau warna apa gitu. Maksudnya belum suka yang warna pink. Ini tuh saya belinya waktu masih hamil si kakak ya teman-teman. Udah mau 8 tahun. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, salam kenal ya. Semoga teman-teman suka dengan video-video yang saya share. Bantu saya mengembangkan juga channel saya ini ya teman-teman.
dengan cara kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media kalian. Oke, lanjut lagi ke video. Ternyata setelah saya angkat, gelasnya itu pada jatuh ya teman-teman. Jadi saya rubah lagi untuk posisi gelasnya. Oke, lanjut lagi, ini toplesnya mau saya cuci dulu ya teman-teman, tapi nanti nggak saya record. Nah, setelah cuci toples, saya mau lanjut ngelap-ngelap meja dulu ya teman-teman, meja sama kompornya juga. Alhamdulillah ya, untuk toplesnya juga udah saya cuci, terus saya keringin dulu di situ soalnya nggak ada tempat lain. Dan dapur saya udah bersih juga. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.